السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد في السيرة النبوية إذا lanjutkan Masih mengenai beberapa pitutur dan tauladan-tauladan yang bisa diambil dari peristiwa berdatangannya utusan-utusan uh, orang Arab di sekitar Jazirah Arabia. Bismillahirrahmanirrahim. hamu aja ngikilah keterangan di atas. Wal naktafi lan supaya ngalap cukup sapa kita bihadzal dzikran ikilah perkara zakarna wis nyebut sapa ingsun hu ing min khabari wufdi Saqifin sang berita utusan Saqif an tafsili dzikri akhbaril wufud saking ing penyebutan berita-berita delegasi-delegasi al-kasiratil ukhra kang akeh terliyane allati qaddamtu kang wis nyampeke sapa ingsun khilalah uh, alazi allati qaddimat ya allati qaddimat kang wis teko apa al-wufud khilalah hadzal am uh, kira-kirane ikilah tahun ila rasulillah marang rasulillah sallallahu alaihi wasallam li'adami ada minta alukul gharadin kabir karena orang orang ini kaitan tujuan singgede via dalam mukam yang dalam mikrah panggonan bisa lika kawan bukanlah tafsir dari kri akbar jadi yang agak rinci yang dibahas di sini hanya tentang uh, delegasi dari sakif karena ini yang adanya yang agak menonjol adapun yang lain-lain tidak begitu dirinci karena tidak ada keistimewaan yang serius. Ghairu anna mimma yambi. Halim bidani sak temene iku termasuk barang yambi sebiga opoan tak lama. Yen to ngerti sapa sirahku ing ma'an hadhil wufuda ing sak temene iki lha pira-pira delegasi kukanat ana opo hadhil wufud bi majmu'iha endhalam gabungane hadhil wufud iku tumas tilu berupa um, apa uh, memberikan gambaran ngono al wufud fi ateni ing dua kelompok ida huma utai salah si jine fi aten iku fi atul musyrikin jadi delegasi itu intinya ada dua golongan secara global satu golongan orang-orang musyrik penyembah berhala wasaniatu tanamuloro iku fi atu fiatu ahli kitab kelompok ahli kitab yaitu Yahudi dan Nasrani. Fa al-muslimun moko ana pun te wong muslim iku fakon dakhola. Moko tenes blebu sapa amatuhum mayoritas al-muslimun bil Islam. Wa marja'at lan ora bali sapa wufuduhum. Delegasi-delegasi al-muslimun illa wahya, kecuali halai utawi wufuduhum iku tahmilu gawa. Sapa Masalal iman yang obor iman lan obur, Tauhid lan obor tauhid Ila kaumiha maring kaume Wufuduhum Wufuduhum Wa amma ahlul kitab Anapun tayi ahlul kitab Yahudi Nasrani Iku fakod baqiyah Mengo tetep sepa aksar hum Mayoritas ahlul kitab Tetep alamai ngatasi agomo Hum utai ahlul kitab Kau alih ngatasi ma minal Yahudi yadi wa abin Nasroni. Untuk Yahudi Nasroni hanya sebagian yang masuk Islam. Mayoritas masih tetap di Nasroni dan Yahudinya. Tapi untuk penyembah berhala hampir totalitas masuk Islam. Walau kau tekan alam yang apa utusan Allah dijaah. Kang wis teko sopo Allah di yumasilu Hale mewakili sebuah alazi Nasara Najran yang meng Nasrani daerah Najran mu'alafan hale terbentuk min sitina seng 60 apani Rasulat pernah orang Nasrani Najran itu ngirim utusan sampai suhidak buang walaukut labisu lantemenus manggon mengunus sebuah sitina Rasulatmu 60 orang lagi-lagi ing dawuh sanengipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayaman ing kira yujadilu hale mendebat apa, ngejak debat sapa rasulhum ing Siti Narajulanma wa yujadiluna padha ngejak debat sapa Siti hu ing rasul saling berdebat fi amri Isa ing dalem perkarane Nabi Isa alaih wassalam wa wahdaniyatillah lan keesaan Allah Ta'ala Wakan lan ono apa akhiru ma akhiri barang indahu ono sadikin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahum kanggu siti narajlan mau delegasi ngaduk suwidak wong nasroni Iku antala yang itu maca'ake sepun di Nabi Alayhi mengatasi Nasronimu, Sitinmu, mau.

Faman fihi min minal ilm. minal abna ana wa man hajjaka feehi mim ba'di ma ja'a akmal al-'ilm min al-'ilm fa qul ta'alaw nad'u abna'ana wa abna'akum nisa wa nisa'ana wa nisa'akum wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum Summa nabtahil fa naj'al la'natallahi 'alal kadhibin Inna masal Isa sak temne Nabi Isa allahi mungguh Gusti Allah iku kan masri Adam kaya Nabi Adam Jadi janganlah karena Nabi Isa itu tidak punya bapak jur Gusti Allah jadi bapak eh Tuhan bapak tapi Isa jadi Tuhan anak ojo kau yang ngono anak kau yang ngono malah lu hebat Adam dong Adam tidak punya bapak tidak punya ibu kalau kau halus hak yang ngono sobo Allahu eng Adam lihatlah tidak punya bapak ibu Adam Robin sangeng debu Suma kuala nuli Ngedikan sopa Allah lahu mareng turab kum fayakun kun jadilah kau manusia fayakun monggo terjadi menapa manusia dari tanah lempung utawa debu monggo al haqu utai kebenaran iku min rabbika fala takum fala takun monggo aja ana sapa Iku minal mungtarin, termasuk golongannya wangsung podo meragukan kebenaran Allah. Daiku moconnya, falatakum minal mungtarin. Non mati ketemu mem. Edh gom bihuna. Di, di edh gom ke, di wacom mem. Huna, di berngengeng ke. Fala takum minal mumtarin Faman mengkotai siapa wong Iku haja lamun Debat sepaman kaing sirap wihing dalam masalah Aisyah Mimba di maja'a Saking sakwuse oleh Nekani sopa Allah Rabbuka muka ing siraf Benala ilmi sang ilmu pengetahuan Yufakul maka katakan Muhammad kepada mereka. Tak nah, wis angel, wis ngantek pirang-pirang di not dijak debat, kono mendebat, Nabi mendebat, masih angel. Taalo, katakan Taalo, kemarilah, Nado'u o mongko, ngundang sabo kita, abna ana ing, anak yang anak-anak kita, abna aku anak-anak kalian, Vanessa analan bujubujung wanisa aku lan kita kami wanisa akum, buju wa lan bujubujung kalian wa'amfu lana diri kita wa'amfu diri kalian sumana betahil nuli sumpah mubahalah sapa kita Karena jahal mau detek kesepo kita lah nato Allah ingat yang lah nanti Allah alal kharibin ingat atas berbohong yang berbohong atas nama Allah menggunakan agama aku menggunakan agama Islam kamu mungkin nasrani ayo kita mubahalah di dalam maabau mau semangsa itu menolak sepo enam puluh orang rombongan nasoro najran mau utusan nasoro najran ayuk kliru ento pedung ngakoni ono sopo sitin mau ngakoni tentang kebenaran tauhid yang dibawa oleh rasulullah muhammad sallallahu alaihi wasallam ya terus akhirnya jenis kita mau bahala aja deh siapa yang bohong itu dapat laknat dari Allah

ajahe paling tindak sopo nabi sallallahu al alaihi wasallam wa akbal monggo nabi mustamilan hale gendong ya Allah pi nabi hebat ni putune gendong sayange karo Hasan Husain sak boleh Al Hasan wal Husain ngatasih Hasan dan Husain wong dun nabi taunate ngimami Hasan Husain sescilik to numpaki ning gone gegering nunggu medune Hasan Husain sanggo geger lakek lungguh binarak sayange ayo ngulo Hasan Husain bismillahirrahmanirrahim Jadi gendong Hasan Hussein radhiyallahu anhu ma fi khumailin ing dalam kaya dene selendang lahu ke Rasul. Wa Fatimatu tu hale Fatima, Fatimah radhiyallahu anha Ikutam tamsi mlaku sapa Fatimah khalfa wa nomburune jenabi. Nabi. Lil Mubahala untuk sumpah Mubahala ini. Ditantang Mubahala Nolak juga, ikar pediwi. Kau Korn ingat kebenaran Tauhid tidak mau, diajak sumpah mubahala. Tidak mau. Fa'abah, mau kau nolak sebuah isu iftihim. Kepala ini, delegasi daripada Nasara Najran. Wawaw teru isu iftihim pusurakbil, namanya surakbil bin Wida'ah. nolak al mubahala ta ing sumpah mubahala aidon lan meneh wa hadzar lan meten-meteni ngono sapa surah bil ashaba wa insabat sabade surah bil an aqibati zalika sing akibate mengko lah mubahala alaihi mengatasi mereka nah wong dhisik-dhisik iku mubahala iku nak ditenani tenan nggih Gusti Allah ijabah patang pudina kur, utawa kurang mati wonge sing bohong. mati. <guluhimu> Dari pengalaman. Lah iki mlodho weti surofil ditantang bahalah oleh Al-Qur'an maupun Rasulullah langsung mau... mengunturkan diri. fa'qbalu maganuri madhep ngono sapa sapa sidin mau wong 60 mau maring Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amin amin yu putusan ngono sapa njaluk putusan sapa sidin mau ing Rasul terima endrem putusan dunakulin <tosan> yang <tosan> dibawah <tosan> <tosan> masing-masing <tosan> <tosan> minal islam bal mubahala Nuwun putusan bo, ampun jangan paksa kami masuk islam dan jangan paksa kami untuk sumpah mubahala bo, ada pilihan yang lain gitu <tuh -tuh. layan zilun dan mereka akan menerima indah hukmihi ono putusane rasul fidalika indah ma pasalah monggo berdame hum ing mrekah rasulullah sallallahu alaihi wasalam jebes ngene nasara kalau tidak mau masuk islam juga tidak mau mbehalah sudah menjadi ahluz zimmah kafir zimmi kafir zimmi kafir di bawah Kekuasaan pemerintahan Islam dan mereka tunduk pada peraturan Islam, termasuk bayar pajak itu. Nah, Rasulullah kemudian membuat tulisan catatan ini tadi Al jizyati ingat ase, bayar pajak. Wa kata bala nulis sebab Rasulullah mengganggu mereka Nasrul Najron. Bisa liga kalan mukun lah seolah Salah hau mal jizyah Kita ing sebuah Buku peraturan Wal tazah malan tepi Fihi ing dalam kitaban Sapa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Lahum gak guna sorona jalan Jadi sepanjang mereka taat pada aturan Islam Di dalam negara Islam Mereka selamat Tidak boleh diganggu Itulah yang disebut dengan kafir zimmi atau ahlu zimma bismillahirrahmanirrahim inda fa'u lamun podol bayar terus taat berarti sopo mereka nasara najran al jizyata ing pajak al muttafaq orang disepakati apa alihah yang atas jizyah Netepi Allah Allah dama ingin to ora dirobohkan lahum untuk mereka opo pe be atun ba wala yuktanu lan ora di fitnah sopo mereka andinihin sayang agamanya mereka malam yuhtisu selagi ini orang gawe anyar sopo mereka ada eng sebuah kejadian ai ghadran itu pengkhianatan au khianatan rokhiana au ya kuluta pada mangan sama mereka riba yang riba. Jadi persyaratan untuk mereka tinggal di negeri Islam. Dan bebas mereka kalau sudah alim itu punya KTP dia. Ya. Bebas. Lah kalau yang mustakman itu orang yang dari luar negeri. Ya, itu mustaqman. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kafir zim itu yang ada di dalam negeri dan bebas melakukan kegiatan. Khobaru islami Adi ibn Hatim. Ayahadah berita masuk islamnya Adi bin Hatim. Karena wis ono sopa Adi ibn Hatim. Iku wong Kan dikatakan ada sebagian orang Nasrani, sebagian orang Yahudi yang Alhamdulillah masuk Islam. Nah, termasuk Adi bin Hatim, dulunya Nasrani dia. Wa'uwa'u <tuh> ta'i Adi iku ibnu Hatim, putrani Hatim. Hatim itu terkenal Al-Jawad. Sengwoman banget. Al-Masyur yang terkenal jadi adil putranya Pak Hatim Hatim itu terkenal apa ini dermawannya yang luar biasa, jadi percontohan aneh di Arab itu kalau ada orang dermawan itu sering dilakopi dengan kasih rumah Wong sing akeh dhisik tak masak-masak iki ra mesti nganggo kayu bakar ngira. Uh, terus akeh abu Wong sing omay akeh awune. Kuwi jremawan. Berarti dhek masak, masak-masak, masak ngono. Angger ana tamu dimasakke diseneng-seneng ngono Ora iman-iman. Lah iku kasih kasirur rawat. Akeh awune. Lah kadang nek nah, or, semua orang ngerti wong kok akeh awune. Maksude kuwi sangat dermawan. Ada lagi orang dermawan itu kadang-kadang diberi lakoban dengan tawilul yad panjang tangan. Orang yang panjang tangan itu dermawan. Nek ini, ini Indonesia panjang tangan pencuri. Mulai angel. <tuh> nerjemah itu nerjemah sebuah bahasa ke bahasa lain itu tidak mudah lalu terjemah memenai orang itu panjang tangan terus huwa towi Yadi. ini Arab towi Luliadi, bukan pencuri padahal di Indonesia panjang tangan pencu, pencuri suka nyuri Tommy Yadi, nih Arab itu bongsek awean, tangannya panjang sering awe, 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 awe. Dermawat. Mula, nerajemah itu kudu ngerti, tradisi Arab, tradisi Indonesia, tradisi yang di, pihak yang diterjemahkan. Emang, kasih ruruh rahmat, rauh non Indonesia, kasih ruruh rahmat di, wong seng akeh awune. Nah, ini Indonesia malah, wilwe tuwo awune, ini maksudnya tuwo, tuwo pernae, koe pernah leh, pernah pak di lho tuwa awune nek Jawa malah ngono ning Arab ora ana tuwa Tunggal tunggalih wong akeh awune ning Indonesia ora ana ora ana ning Arab kuwi wong sing dermawan senengane masak-masak diweh-wehno tangga-tanggane tamu-tamune Gasih Ramadan Lah Hatim mau putran bapake Adi wong terkenal senangane termawan wa luantarmawan wa ana ono sapa Hatim iku imroan seseorang syarifan kang mulya biqumhi Hatim wa kana ana Hatim ku ngambil sapa Hatim min Bi kaum biqauhi sanging qaumi Hatim almirba'a ing seperempat kepoerempat dari, dari hasil jarahan wa huwa utawi mirba' iku rum umma seperempate barang yasilu temengko apa ma gum ing qaumihi min ghanaimil khurubi sanging jarahan jarahan perang. Karena bos ono sopal Arab iku ya jalu napa tuh dadi aja Arab galika eng mirba seperempat mau liro isi kanggo pemimpine minhum sayang wong Arab. Lah hati miki jadi itu an jadi ini karena toko untuk seperempat kaum enak do untuk perang menang jarah jadi untuk seperempat teh. Falam masamia Moga semasane krumu sapa Hatib. Bi Rasulillah kelawan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa da'watihi Rasul kariha, ora seneng sapa Hatib. Da'ba tahu ing da'wae Rasul. Wa tarakala ninggalke sapa Hatib. Pau mahu ing kaumih Hatib. nyusul sapa Hatib. Bina kelawan wong okay. nasrani ning darah Syria gone. Wala ngendikan sapa andiyun, fakari tu. Monggo aku ora seneng, makani impang gunaku. Gunaka ing dalem kono. Asadda halil wifat min hati. ati, benciku lahum maring rasul. Fakuntu. Monggo ngucap sapa engsun. Jadi adi mungkin dijak dari Bapak ini kone Syam kono orang kerasan ini, orang kerasan. Apa itu kok melarikan diri dari Rasulullah sebelum kita tahu, hanya berita, berita, berita apa, wih? berita sekitar saja yang belum, ah satu beritanya, gitu. Terus kita harus mendadak minggat, minggat nanti Syam. Bapak ingin saya minggat ini jadi Terus ini mikir sing adimu. Ah jajal aku tak nemoni Rasul Muhammad itu. Karena dia belum iman kan. Muhammad itu kaya ngopo toh. Apa benar yang dikatakan ayah saya itu. ayah saya juga belum pernah ketemu. Dan orang-orang sekitar saya. Terus akhirnya adi nekat. Lau ada itu. Lamun nekani sopengsun. Hu ing Muhammad. Fa ingka namun kalamun ona sopeng Muhammad. Iku malikan seorang raja. Kalau dia watak-watak raja, bukan nabi, bukan rasul. Aku kadiban atau pembohong. Lam mongko ora sama tidak tidak akan samar apa Muhammad ala yang atas Saya tahu watak raja pembohong saya tahu. Saya akan datang sehingga nanti akan saya lihat dia pembohong atau dia raja atau dia sebenarnya rasul atau nabi wa ing kana lamun ana sapa Muhammad iku ternyata benar aku orang mengikuti bapakku Hatim yang langsung percaya dengan berita yang tersebar di masyarakat situ wa ing kana lamun ana sapa Muhammad iku jujur benar Yoi tabak tu sama ka akan mengikuti sapa sing sedhuwe Muhammad Fakhoraj itu mau kemetu sampai yang hat taqdimah sehingga madhep sapa ala sunnal rasulillah sallallahu alaihi wasallam al madinata ing kota madinah fatakhaltu mongkel busun alaihi ngate rasul wa wa rasul kuwi masjid ing dalam mesjid rasul fassalam tu salam sapa ingate rese rasul fakala makotakon sapa rasul mani rajul Man utai sopo iku arrojulu laki-laki ini Kamu siapa ya? Kamu siapa? Kulo, kulo Sinten, kulo nuwun hmm. Betul niki Man rajul siapa laki-laki ini? Pakultu mongko ngucap sopo yang sun Adi bin Hatim Adi bin Hatim Kulo Adi bin Hatim Pakoma mangkong ngatik sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fanto lakomoko budal kondur sapara rasul piklawan ngajak ingsun Dia, dihormati sebagai tamu diajak kondur nggih e komcit ila bati maring dalmi rasul ba wallahi monggo Allah innahu nahu sak dene wong sing gondhelan aku dicekeli bi kelawan ingsun dadi nalika kondur dari masjid ke rumahnya iku aku dicekeli tanganku koyok wis karo murid dhewe koyok dhewe golek goce anjing Nabi kondur tidak seuzon bagaimana kalau saya kemudian berkhianat bahwa belati tetap tusuk bie. beliau begitu percayanya kepadaku aku digundeli Diajakmu undur ayo ayo ke rumah saya ayo kok kok si duntuk ke siwong ku sing nuju bi jadi aku memang diajak tenanan ilah dari maring omay il dumadaan yang perjalanan ni wow dari masjid menuju dalme lakiat nemoni hu eng rasul sopo imra'atun atun doaifah seorang wanita yang lemah kabiratun atun sing fasau kofat mongongen dekake ngono sopo imro hu rasul rasul dindek ni fawa kofa mongongen nyatek sopo nabi mandek matek laha untuk imro tadi seorang pemimpin besar dunia duduk wong tuwek wong wedok tuwek sing luwih mandeg kita takoni dimintahi pendapat dirungokke dijawab Masyaallah pemimpin dunia internasional tawilan ing dalam wektu sing suwe tak perhatike ngene iki dudu raja dia kan Oh, Rasulullah ki raja, raja kok ngurusi wong tuwek lemah. Secara politis tidak tidak menguntungkan apa-apa gitu -apa. ora ono gunane. Masak raja bukan sifat raja ternyata. Tukal limu halenge ndikani eh ngomongi ngomongake ya, imruh aku ing Rasul fi hajadiha. Ing jam kebutuhane, rasake butuh ngene butuh ini. Butung ini. fakultu <tuh>, monggo um, ngucap soping sen pinapsi ing dalem atiku. atiku terus atine ati terus gumremeng wallahi demi Allah mahadha bimaliken mahadha ora ana topo iki wong Muhammad iki bimaliken sak seorang raja demi Allah dia bukan raja mosok raja ngurusi ngono-ngono wanita tua lemah menyampaikan kebutuhannya didengarkan diperhatikan oleh Rasulullah. Summa madanuri budal meneh sapa rasul, sa rasul bi kelawan nggo kancain ingsun. Sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta idzakala sehingga nalika mlebu sapa Rasul bi kelawan kowe ingsun bayi tahu ing daleme Rasul tanawala. mongkon nuli nyekel sapa rasul wis ing bantal min adamin sangking e, kulit kulit mahsuwatin kang di pinggiran levan halerupo ronce-ronce ngono ronce di, di e, bantal sanggo kulit Nye. terus pinggir-pinggire di keke ronce-ronce sanggo sanggo apa jenenge kanggo opalah tali-tali opo piye. Bantal mau. Dibeke aku. Fakozafa mongkonuli nguncalke se para sulhaing wis adah mau, bantal-bantalan ora bantal-bantalan. Ilaiya maringi sun fakola. Ya bantanganmu koyo lubangan koyo ngene iki ta. si ibadali Di padahal diwek kita mune Pakola mongkong ngendikan sopa rasul ijlis ala hari eh orang ko kalau adi sopa Syria neng Saud ning Medina itu jarak air ribuan kilo saman sing pinarak kini Neng bantalan mau adi kon pinarak padahal di nabi Ya Allah. Dunia iki Pinarak biasa Lesot, ning tanah. Bliune ya adine tamune sing dikon binarak ning apa bantalan kuwi mau. al hadi. Qultu aku adi ya diri lah Aku jawab bal anta. Qajlis alaiha. Bal anta balik utai panjenengan iku fajlis muka pinara panjenengan alih yang ada sebisada jenengan mawon dan adi adi apian fakwalah monggo maksa sepanjang nabi bal anta sampai mawon uang sampai sing tamu sing kesel laki perjalanan jauh jadi dipaksa oleh nabi. Nabi ngelesot wajah karena dipaksa ngono dia wis apa bantalane iku kok wajah alas tu kok lunggui sopo iso nalahe ing ngate kese wisata wajah alasan pinarak sepo di tanah biasa ya Allah dhisik urung tekel ngene iki apa ngene eh keramik urungono. lemah biasa penarak ngleprah ning lemah biasa tamu diaturi pinarak ning ngene apa bantalanku mau Nah Lha <tuh> mau ning perjalanan ditemoni wong tua sing usul-usul garudra -usul bi nyuwun-nyuwun garane Nabi dirungokke ditlat-latem ngrungokke karo ngadeg mandeg sampeyan kaget adi. sampai dia mangkatakan demi Allah ini bukan raja wong sogay ngene iki, Lah, bareng ning omah ning daleme Nabi, bantalan kanggo pinareke Nabi siji tok til, di, diparingke ning adi. Adi tambah nih <laughs> Jelas dudu raja iki, kelakuan kaya ngene iki. <laughs> Pakultum, aku kulo poko ngucap sopengsin pinasthi ndelawatiku wallahi demi Allah mahaza ora ana apa iki aku dipeksa kan lungguh ning pinarane ni den nabi bantalan kok den nabi kleprah ning ngene lemah iku bi amri maliken kelawan iku bi amri maliken perkarane seorang raja itu bukan sifat raja Kayak ngene iki Ngormati karo wong biasa, aku rak wong biasa, adik. Kok dihormati kaya sebagai tamu. Sumaqala muli takon sapa? Sapa junjungan Nabi? Eh ya adi, eh ya, eh ya adi, bin Hatim. Hal ta'lamu. Ta Apakah engkau tahu? Man ilahun siwallah. Man utai sopo iku ilahun pengiran siwallah. Selain Allah. Ya adi, kamu tidak ngerti mana pengiran selain Gusti Allah? Kul tu jawab sampai isun aku ngertas. Ngertas kulah namun Gusti Allah. sumbak kala nuli takon meneh sapa nabi hal taklamu opo toh ngerti sira sekan ing siji akbaro, kang luwih gedhe min Allah apa ada yang luwih besar dari Allah adidap lagi kultu, kula jawab la jebul ten wonten toh sing luwih gedhe timbang Allah ala takon meneh sapa Nabi Alam takun raqusiyan Apa ta ora ana sapa sira iku raqusian raqusi raqusi iku sapa kaumun aihum ta kaum Lahum kang iku gedhe kaum binun utahe agama agama campuran bainan nasoro antara Agama mu agamane wong-wong Nasrani Kristen wa sabiah lan sing percaya karo apa jenenge para malaikat iku dianggep pangeran. <gul> Untuk mutafsir bensin bala, nggih. Terbuka dhewe. Nggih, saya rokosi. Apa ngendikan sepo jenabi awal takun apa ta ora ana sapa sira iku tasir mlaku sapa sira bi kaumika ing menjalankan bil mirba perempat perempatno ul tu jawab sepuluh bala nggih ala ngendikan sapa jenabi fa inna zalika sak temen mengkono lah mirba iku lam yakun ora ana zalik iku yahil halal apa zalik fi dinika ing agamamu Loh, Mirba itu apa dihalal kini agamu, agamu roh kursi. Kultu jawab sama yang Ajal, enggak? Pancang, betul halal ini. Wallahi demi Allah. Jadi Nabi yang ngerti. Keyakinan roh kursi kaya mampu. Summa kola, nuli ngendikan sama Nabi. La'allaka menawasiro, ya adi, ya adi. Iku innama yamna'u angin, misalnya nyegah kaing siro min dukhulin sange masuk fi hadzal dini ing dalam ikhlas agama Islam ma ing barang taro ningali sapa sira min hajati ahlihi sanging kebutuhane penduduk atau pemiliknya hadzal din wa monggo demi Allah layu sikanna <kodohan> yakti meh-meh temen apa almalu bondo iku ayya fi ba yanta mlobir almal pihi meneng ahli hatta la yujata sing ora ditemoni sapa man bong ya khudhu grim dipo sapa hu ing almal wal alakal ma siro iku inama yamnau ang dene negah ka ing siro min dukhulin sange masuk pihi denem adil Maing ing parong Seningali ningali sapa siro mingkas roti adu wihim sange ake musuh-musuhe ahli himo wa qillati adadihim eh uh, lan siti e jumlahe ahlihi wa Allah la yusikan temen meh meh opoan tasma'a ah. yen ngrungu sapa si mar'ati wadon takhruju metu sapa mar'ah menal qadisiyati kota qadisiyah ala ba'iriha ing atase dhuwur ontone almar'ah hatta tazura sing goziarahun soko almar'ah hadzal baita eng ikilah baitullah la takhafu hale ora ana kahawatiran soko almar'ah wal alaka lan menawa iku inama yamnau angge wis nyegah kae sira min dukhul sing masuk pindhem islam tu hadirin Opa anaka saat ini sirai taro ningali sopa Annal mulka saat ini kerajaan wa sultanan kekuasaan Iku fi min dalam selain al muslimin Wa imillahi demi Sumpah ni ku Allah Layu shikan na yakti teman bakal Meh-meh mendekati opo antas ma'ah Yang tak kerungu Bil bibi Kelawan istana-istana putih Min ardi babil sanging penduduk Babil sangke kota Babil. Qad futihat, temen wis dibuka ngono apa al usurul bid alai maras salam muslimin. Qala ngendikan ngono sapa Adi, Pak Aslam tu. Monggo nuli Islam, seblebu so, Islam sapa ingsun. Qala ngendikan sapa Adi, fa raaitu ningali sapa ingsun. Isnata ini dua perkara. Wa kuntu fi awwali khailin aghar Azza'ayna Wa kuntu fi awwali khailin aghar Ala kunuzi kisra wa ahlahu billah la taji anna salisa kultu eh kolang dikan sopa adi faro itu mengkoni ngali sopa insun isnata ini yang in dua perkara azu'inata Az yang sekedup sekedup itu onta yang ada gedung apa ada kemahnya di atasnya gitu wa kuntulan ana sapa ingsun iku fi awwali khailin indalam awalnya pasukan berkuda agharat kang menyerang mendadak apa khail ala kunu zikisra ing gudang atase gudang-gudange kisra wa ahlifu lan aku sumpah billahi kran Gusti Allah lah tadi, Anda ya teko tokoh temen, opo asali satu yang ketiga. Oh, okay, jadi, 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 dalam ngajak ngajak diskusi Dengan tadi, tadi Kamu itu ya, ya Tidak tapi Tapi gabungan dengan jadi, jadi, Terus kemudian dia ya, keluar rokusi. Loh, di rokusi itu apa boleh? Pemimpin ngambil seperempat dari bodoh jarahan. Ya, buat tenang selalu. <laughs> Jadi Rasulullah itu debat itu berarti ini pelajaran buat kita. Berdebat dengan seseorang, kita harus menguasai permasalahan. Sebelum menguasai permasalahan, jangan berdebat dulu. Pelajari, seperti Rasulullah tahu tentang apa itu rokusi. Hei Adi katanya, barangkali kamu tidak mau masuk Islam ini karena kamu melihat banyak orang-orang fakir di rombongan umat Islam ini. Maka demi Allah sebentar lagi nanti kan yo mereka menjadi orang-orang yang berkemampuan. Nah okay. terus maka tadi dia melihat apa jenis jadi sekedup ternyata Islam menjadi kuat sudah sampai pasukannya ada sekedup ya barang uh, kemudian barangkali lagi kamu menolak masuk Islam ini karena orang Islam banyak musuhnya jumlah umat Islam hanya sedikit eh adik, Adi kamu nanti akan melihat kenyataan di mana seorang wanita dari kota Kordisia sekarang Kordisia masuk di Irak dari kota Kordisia naik onta sendirian menuju Mekah untuk berhaji di perjalanan aman tidak ada yang mengganggu Akhirnya Islam sudah semua semua berhei adi barangkali kamu tidak mau masuk Islam karena uh, kerajaan dan kekuasaan di tangan orang asing non muslim demi Allah hati itu istara istana putih yang ada di Babil itu Babil masih Babilonia nanti itu akan dikuasai umat Islam <tuh> kemudian nanti akhirnya masuk Islam dia menyaksikan tentang dua hal yaitu pasukan yang ke menyerang Kesro, kemudian juga ada sekedup di mana pasukan Islam sudah mampu punya ontosing dengan perlengkapan lengkap bagi pasukannya. Kemudian yang ketiga, dia yakin pasti akan ada apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membuktikan tentang eh, prediksi Rasulullah yang ternyata terbukti nyata. Walhamdulillahirobbil alamin.